pero siya dilim. Pengusaha yang boleh kecil dan black pepper ni. Saya dah mengusahakannya selama 6 tahun. Nampaknya sambutannya alhamdulillah. Dan saya tak adalah jual-jual dekat pasar mana-mana sebab saya pergi ke rumah majlis kerja kahwin. Ya, kalau ada jemputan orang suruh pergi untuk buat majlis-majlis itu, function dia orang, saya pergi lah. Kita tak ada jual rotik-rotik. Kerja kahwin, kita akan bincang dengan dia, kita harga ambil harga 100 ke atas, kita akan ambil RM15 je. Tapi kalau bazar Ramadan ni, kita jual siku-siku, kita ambil RM16. Ayam golek black pepper ni, tentu biasa pakai black pepper lah. Tapi ayam golek pecik ni, kita akan buat ada kuah santan dia, kuah santan pekat dia, resipi dari Kelantan lah kita buat. Tapi atas permintaan tuan rumah lah. Kalau tuan rumah tu kata dia nak pecik, kita akan sediakan pecik. Tapi kalau tuan rumah tu kata nak buat nasi untuk nasi ayam, kita akan masak sos nasi ayam dia. Kalau nanti dia lah mana dia nak, pilihan dia. Apa yang istimewanya di bazar ni? Istimewanya kat bazar Ramadan ni, saya jual ayam golek ni, apa, ramai permintaan daripada black pepper lah. Dia orang nak black pepper, dia orang tak takut dia orang nak makan santan. Padahal saya pun santan masak lagi tengah hari kan. Tapi dia orang takut dia orang suka pilihan black pepper. Jadi saya buat black pepper saja lah. Ayam tu macam mana dia punya resipi dia? Dia perak ke apa? Ayam tu kita perak. Lepas subuh kita perak ayam. Lagipun kita tak akan ambil ayam frozen. Saya punya ayam golek, ayam semelih, semelih baru semelih punya. Ayam golek kita pakai mesin kedap udara. Kita pakai kedap udara dalam tu, kita tengok walaupun ayam kita tak berapa nampak hangus sebagainya, tapi insya-Allah dia tak ada darah, dia tak ada darah. Dia masak tu betul. Dia takkan kering, lembut ayam tu. Pada bulan Ramadan ini saya mengucapkan selamat berpuasa kepada pelanggan-pelanggan saya dan terima kasih atas sokongan mereka kepada saya dan mereka yang ingin menempah buat tempahan buat majlis-majlis perkahwinan. Bolehlah hubungi kami bernombor telefon 019-727-7782 dan kalau nak cari pun beralamat di Taman Muhibah, Kota Tinggi Johor.